Nah, teman-teman dari Habokran, nenek pergi Vivacity. Sebelahan aja, teman-teman. Tengok baju, teman-teman. Nah, ini Vivacity ya. Di depan itu udah nampak pelabuhan Habokran menuju Batam. Panas banget, teman-teman. Panas banget, tadi macam mau hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita bebas itu, teman-teman. Ini next Monday. Ini pernah sekali makan sini, teman-teman. Makan spaghetti. Kopinya cawannya kecil banget. Sampai nenek bayar $50. Sama suami berdua waktu itu. Kalau di Indonesia kita nomor 600. 80.000, teman-teman. Tapi dijamin memang enak, teman-teman, makanan dia. Sini semua barangnya branded, teman-teman. Di sini. Ini topi-topi MLB. Tapi dia topinya depannya kurang besar, teman-teman. Nenek suka yang gak lebar, nanti nenek kasih lingkupkan dikit, teman-teman. Ini mobil sini, teman-teman. Satu mobil sini. Di Indonesia boleh beli tiga, untungnya. Tiga kedua nih, teman-teman. Mahal. Dek, try dulu lah celananya. Ini beli celana buat suami sama baju ini, teman-teman, buat anaknya dalam kan. Oh, kalau ini dad, sekejap dad. Ini dad mau Christmas ya, teman-teman, baju-baju dinginnya udah keluar semua, teman-teman. Ini beli ini satu dulu untuk alasnya bagan. Ada tadi belanja ini cari itu, teman-teman. Ini baju anak-anak. Ini mau belikan suami nanti sepatu satu, teman-teman. Jadi dari celana dulu. Nanti dah siap baru sepatu. Suami kena try ini. Yang ini. Cuma ini $19 tapi tak setebal yang macam ini yang pakai ini. Kalau ini senang sikit kalau pakai tudung, dia kerahnya tak melar, apa tak tinggi kan. Mana dia yang banyak-banyak tadi tu? Tadi macam mana? Kat sini je nampak ni. Tapi dia macam tipis adik ni. Tapi kain ni memang lembut kan. Oh. Bagus kan ni. Tak mahu nak beli dua warna lah. Berapa ni? Ah, ni $19 ni. Harga dua. Kalau L, Mam L ni bagian ini pun L pun. Bisa nggak masa 19 ya? Ya 19 ya. Oh. Okay, thank you ya. Berarti memang lah. Tapi biasa banyak kan, ada warna hitam macam biru kan. Cuma ini dua. Ada yang tanya budak Melayu tu tahu lah. Nah, nenek tadi udah belanja, teman-teman, di Uniqlo. Nenek beli baju 4, celana suami 1. Soalnya nenek kan pakai tudung, jadi bajunya itu harus besar dikit yang panjang, teman-teman ya. Jadi semuanya tadi $129 ya, teman-teman. Jadi kalau di Indonesia kita 1.380 lebih lah, teman-teman. Nah, lebih kurang mak 1.400 lah, teman-teman. Uniqlo memang bagus lah katanya, teman-teman. Nenek beli. Nah, ini teman-teman. Tapi celananya mau dipotong bagian bawahnya, teman-teman. Suami nenek kan. Jadi tunggu setengah jam lah, teman-teman. Kalau di luar potong, kita kena tunggu 2 hari, 3 hari baru kita boleh ambil lagi. Nggak ulang. Nggak bisa langsung siap, teman-teman. Kalau sini, kita beli di tokonya, langsung dia potong, nggak bayar, teman-teman. Tapi kita kena tunggu lah antara setengah jam lah, teman-teman. Tapi oke lah, teman-teman.
udah lebih setengah jam mungkin teman-teman. Nih ambil celana suami nenek. Oh panas. Tapi panas Singapura masih mendingin daripada Batam teman-teman. Di Batam kalau panas ini setiap bulan ke Batam. Menyengat ke kulit teman-teman, soalnya dia minyak situ kan. Industrian. Kalau Singapura panasnya masih boleh tahan teman-teman. Aduh. Ambil celana dah balik rumah lagi. Besok suami nenek dah kerja. Tadi baru suami nenek buka aplikasi member teman-teman. Tadi nenek belanja $129. 1,300,000 lebih lah ya teman-temannya. Kalau tadi ada member nenek dah ada diskon lebih teman-teman. Tapi tak apalah ni hari mungkin tak diskon nenek. Jadi setiap bulan kalau nenek belanja ada diskon dia potong. Lumayan teman-teman diskon 20%. Tidak apa-apa. Ini Uniqlo. Mana-mana kita belanja kalau ada member senang sikit teman-teman. Ini Zara nih. Dia punya pattern baju cantik juga nih. Semua sini branded teman-teman. Dari baju, sepatu, tas-tas, perfume. Semua branded sih teman-teman. Harganya boleh tahan juga teman-teman. Jadi tadi nenek beli baju 3. Baju panjang semua teman-teman. Satu celana suami. Nanti mungkin beli sepatu satu untuk suami gitu teman-teman. Sepatu suami dah untuk jalan dah tak bagus lagi lah. Minggu pun bagus juga. Bagus. Nah, dah selesai teman-teman ini top up MRT bulanan ini buat teman-teman. Maksimal $30. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak ini bulanan bas, bulanan satu bulan tuh $29, 300 ribu duit kita. Kalau suami MRT bus senior 65 lebih lah teman-teman. Itu kita pakai sebulan berapa kali satu hari. Mau naik busnya MRT itu udah bulanan ya seniornya. Kalau nenek 30 cukup soalnya nenek jarang keluar rumah teman-teman. Lagi enak duduk rumah kita udah bergaul. Cantik-cantik orang kan. Darah-darah. Ini stesen MRT Harbourfront paling busy ya teman-teman, paling sibuk di Singapura. Harbourfront, Woodland, Orchard ya teman-teman ya, Bugis, Toa Payoh itu paling busy ya. Semua orang, lautan manusia dekat sini lah semua. Kita doa di konten sekali teman-teman. Nanti saya jatuh, langsung balik rumah dulu. Dah, teman-teman lepas tu up MRT. Tengok kasut lah dulu, Dad. Ini sepatu suami dulu, teman-teman. Ini di NG, teman-teman. Ini pun ada juga cowok ni. Cantik juga ni. $50. Tak ada harga pun. Aduh. Ni teman-teman suami beli ni. $43. $440 lebih. Ni cewek-cewek ada ni teman-teman. Ni di NG. Di NG bagus kan. Nah, alhamdulillah teman-teman selesai nenek belanja. Hari ini belanja lebih kurang $200 belanja ini sama aja makan teman-temannya. Di baju ini betul kan ini $10? Tak ada ini $12.50. Oh, $12.50. Cantik juga dia ya? Tebal. Dari $58.50 sekarang $12 murah sih. Cantik ni. Kalau ni pakai ni kan nak pakai stocking itu ya. Nak lihat. Cantik tu cantik. Cantik tu kan. Oh ni karet semua. Tapi dia punya tu tak terbuat sangat lah kan.
Tarik. Ini tarik lagi juga nih. Teman-teman, sandal ini dia ada 3 pasang. Sepatu ada 3 pasang. Adalah itu apa yang ada pakai ini. Nah itu dulu dari Ninit ya teman-teman. Ninit ucapkan terima kasih yang sudah menonton video Ninit dari awal sampai akhir. Ini akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semuanya. Lihat teman-teman panasnya Singapura, tapi masih boleh tahan ya. Kalau panas Batam lagi kualat deh. Panasnya kulit sakit banget. Oke, bye-bye semua teman-teman.